Ya kan di tempat kita ni duk dekat dua. Orang yang dekat satu orang nanti itu kun aliman menjadi orang yang mengajar. Kalau kita tak sanggup jadi orang yang mengajar, au mutak aliman orang bawa kita. Mung tak sanggup juga orang bawa kita, Nabi berasuh-asuh we. Au mustami'an. Ah, bawa lingo. Riwayat hadis ada satu lagi setengah kata au muhibban. Alain podda bawa kita podda, bawa lingo podda, hanya dia kasih kepada orang mengajar dan kepada orang mengaji. Ada rahmat juga sebab bagi masuk syurga dia. Apa amal hati dia panggil. Tapi hak moleknya kita duk di muta'aliman. Kalau hak boleh tengok huruf kita, hak boleh baca kita tu duk di muta'aliman. Lepas tu kita mengaji ni nak wui kita sungguh kena azal dalam hati nak mengajar pula. Tu sungguh. Kita mengaji ni nak mengajar pula. Baru kita kacau sikit. Amma ba'du. Makna dia tak bubuh. Kalau kita bosnya ni mak juga. Ada pun kemudian daripada itu. Tu makna amma ba'du. Jadi mu'alis dan musanneh buat mari amma ba'du ni. Nak mengihya'i sunnah. Nak menghidupkan sunnah. Hagino sunnah. Nabi manakala dia nak cakap apa-apa dengan sahabat, dia bagi amma ba'du. Kali tu musanneh ni dia tengok dalam hadis, tengok dalam kisah cara hak Nabi nak kecek dimula dengan amma ba'du, dia bubuh dalam kitab dia kerana dia faham daripada hadis man ahya isunnati. Siapa dia suka nawi hidup sunnahku. Sama ada sunnah tu bil kauli atau bil fa'li. Ni sunnah bil kauli ni. Tu mana dia buat mari kelima amma ba'du tu nak menghidupkan sunnah Nabi. Siapa dia suka menghidup sunnah Nabi tiap-tiap hari. Kita faham daripada Nabi kata man ahya sunnati, siapa menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, orang inilah orang kasih pada aku. Itu kita mengaji dah manakala temu sunnah, walau sahalu-halu sunnah pun kita kena tebai buat, kena kacau buat. Kacau buat tebai buat tu bang mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa dia berkacau-kacau jalan-jalan kami, jalan agama kami, Allah akan tunjuk hati kita we nampak segala jalan-jalan yang bagus daripada kita berkacau dia bersungguh. Itu kita kena pakat bersungguh belajar. Mudah-mudahan dengan kita bersungguh ni Allah tunjuk jalan molek, tunjuk jalan molek. Bukan tunjuk jalan molek saja. Serta kita boleh buat. Itu isi dia. Jadi Nabi ibarat dengan ihya tu, berarti sunnah Nabi ni hilang. Sikit demi sikit hilang, sikit demi sikit hilang. Cuba tengok kalau kita tengok hari Jumaat lah. Kalau kita baca bak adat Jumaat, nak sepenuhnya jemaah tu ada 20 adat. Tapi kalau kita baca adat cara jemaah sunnah Nabi tu, banyak puak kita tinggal. Mana sunnah ke jemaah pagi, tinggal habis kawal lah. Tak itu walau janggut panjang, janggut pandak pun tinggal habis dah. Jarang orang nak pergi pukul 8 Jumaat. Tak itu.
Asah. Yang kedua, sunnah Nabi. Hak kita tinggal, duk royak hak kita tinggal. Apa we rasa kata? Oh, kita tinggal sengoti we. Gi jemaah ke, gi jemaah awal sunnah Nabi. Ah, kita tinggal. Nak gi jemaah sunat pakai segala bahuan. Kadang-kadang hak tu boleh buat jaga-jaga. Tapi kebanyakan tinggal. Yang ketiga, hak ni hak tinggal. Pakai celok. Pakai celok mata. Hari jemaah sunat pakai celok mata. Nabi pakai ini tiga kali, ini dua kali. Ah, itu tinggal. Siapa tu imam pun tinggal. Siapa cikgu pun tinggal. Anu ayat ada sunnah Nabi ni banyak orang tinggal. Ulama kata manakala orang tinggal sunnah Nabi satu demi satu demi satu, maka kampung dan mukim ni hilang barakat. Jadi musannah ni dia nak menghidupkan sunnah Nabi tu nyebari amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu tu makna. Habis dia ketepuh jemaah amma. Dia ketepuh jemaah. Hidup sunnah Nabi. Maka hi sekalian kekasihku ni musannah kita Allah yarham tak yahdi dia kita kepada kekasih dia sayang-sayang dia dan saudara-saudaraku di kanak-kanak saudara sini saudara seugamu bukan saudara adik-beradik. Dia saudara ni ada banyak. Ada saudara seugamu. Tengok kita semua ni. Saudara seugamu ni banyak. Takrif dia dari mana? Sama-sama bertuhan kepada Allah. Dan sama-sama pengulu kepada Nabi Muhammad. Semua dikatakan saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya. Orang berimin serumur atas muka bumi ni ikhwatun adik-beradik kita belaka. Kalau itu dah adik-beradik boleh ke tak nak berkelahi? Tak. Fa aslihu baina akhawaikum, mung islahlah, mung kena wak baiklah, mung kena kasih mesralah, kasih sayalah dengan adik-beradikmu. Mana daripada ayat ni Tuhan suruh kita jadikan orang sulat seumur ni berkasih saya serupa dengan adik-beradik. Tapi ingat, berkasih saya sama dengan adik-beradik, wattaqullah. Kasih saya tu kena harta dia. Bukan kasih saya kerana pekak dia, bukan kasih saya kerana keturunan ini, kerana hak Allah suruh. Kasih saya sama-sama manusia ni perintah Allah dan perintah Nabi. Tu kita kasih saya kerana itulah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kita ini ni kekasihku dan saudaraku, syukurlah kamu. Tu Arab dah. Tapi kita reti dah. Syukurlah kamu. Melayu sini, terima kasihlah kamu. Melayu lagi, kena budilah kamu. Tengok kita kajak Melayu pagi-pagi. Dia tu tak kena budi orang tu. Orang buat dia jaksa banyak. Tak kena budi orang. Tu Melayu kita. Arab panggil syukran. Syukur. Syukur nikmat Allah ni wajib. Habis tu dia buat mari tu. Syukurlah kamu dan terima kasih. Tu dia panggil litapanunul ibarat. Syukur tu Arab.
Dan terima kasih tu Melayu. Tu yang nak wik kita. Nak wik kita tahu kata Arab ni balah ni, Melayu ni balah ni. Syukur asal syukurlah kamu dan terima kasih kamu kepada siapa dia? Akan Tuhan kamu. Ini setengah daripada rupa syukur kita ni. Kalau kita nak bila kita mari ngaji ni, kita mari ngaji ni syukur kaki jalan, kita mari ngaji ni syukur mata tengok tak jatuh parit, tak jatuh lubang. Kita mari ngaji ni syukur telinga dengar ajaran Islam. Kita mari ngaji ni syukur mata tengok pada orang ngajar. Kita mari ngaji ni syukur dengan cara duduk. Ni rupa syukur dia panggil. Kan apa? Masuk dalam tarikh dia. Apa syukur? Ulama beri tarikh dengan mereka. Syukur itu retoh anggota tujuh serumur ni di tempat hak Tuhan redha. Kalau gitu kita hari ni 100% hak mari ngaji ni masuk dalam syukur akan nikmat Allah. Syukur kaki jalan mari ngaji, syukur mata jalan tengok takut jatuh parit, takut jatuh lubang, syukur telinga mari dengar pengajaran hak agama. Syukur mata mari tengok orang mengajar. Syukur otak fikiran, duk fikir orang royak. Tapi fikir-fikir pun jangan siapa tanggung ngatuk. Kena dobek sikit. Tak itu kan. Namun fikir-fikir terlelap sebentar. Itu tak ada. Tak itu kan. Yang jelis mengaji ni biasa. Tak itu kan. Menjelis wajah kita boh, menjelih bahaya. Benar, menjelih mengajilah. Kerana kita ada musuh. Musuh ni kita tak nampak tengok. Siapa dia? Nama apa? Sayati. Kerana dia waksaniya dengan Tuhan. Dia nak tipu anak ada seumur ni. Wih sesak, wih habis. Tuhan benar, wih ke dia umur panjang. Kerja dia menyesakkan anak ada. Malaikat orang tak boleh sesak. Orang ikhlas kerana Allah. Buat kita ni setan tak boleh tipu ni. Orang ikhlas kerana agama ni. Sebab apa weh ilat dia? Sebab apa weh syukurlah kamu dan terima kasih kamu ke Tuhan kamu? Kerana ilat pada syukur. Kerana bibar apa nikmat. Banyak tu beri jamuk tu. Kerana bibar apa nikmat. Kalau kita nak bilang nikmat hidung, nikmat Allah, semua nikmat Allah. Pas nikmat Allah ni harga mahal pula dah tu. Tengok kaki kita. Kaki kita ni kalau selipar kira habis berapa kain dah. Kita ni umur 60, 70 dah pakai kaki tu. Tahan. Tangan ni pakai tangan ni. Tahan lah. Pahok tahan laginya. Benda hak dalam tubuh kita ni. Benda hak dalam tubuh kita ni benda mahal tak mahal. Kalau kita start kereta ambil di pagi sampai gelap, kereta tu mungkin boleh jadi mati. Punuh. Tapi kita manusia ni tak beradu. Tuhan we jantung kita ni tak beradu. Tidur pun tak beradu. Tu enoh tu nikmat Tuhan tu. Berjalan darah ni 24 jam. Makan ni hak kita dak makan tu kalau kita fikir dengan halusi ni. Kita makan sepinggan tu. Ingin kisah hak Tuhan buat dak dalam tu manusia tak boleh buat. Oning kisah jadi darah. Oning awi jadi apa ni? Lemak. Hapah dia tubik duanya hasil pada makan tu. Tubik hak tubik luarnya. Qada hajat
dan qada hajat kecil. Hasil daripada kita makan tu, hak tak terpakar tu, Tuhan beri tubik. Habis tu lah, kita manakala masuk nak qada hajat tu, ada zikir. Lepas tu, tubik tu pun ada zikir juga. Zikir bunyi lagu mana hak tubik tu enak lagi. Bunyi lagu mana hak tubik tu. Kalau kita nak zikir tubik mana? Kita tubik jambil. Hak sepanduk-panduk. Tak ingat ada? Gufronaka bukan afroh. Gufronaka. Jangan bertukar. Jangan tambah. Jangan kurang. Gufronaka. Apa mana? Minta apunglah Tuhan. Minta apunglah Tuhan. Tengok. Patu panjang lagi kalau nak baca tu. Tuhan menghilangkan kita daripada menyakiti, najis ada dalam tubuh kita. Tuhan menghilang. Tu sunnah Nabi, halo. Sunnah Nabi masuk jamal, sunnah Nabi keluar jamal. Pandai kata, kalau kita ingat sunnah Nabi ni 24 jam kita bergerak ni, orang panggil bergerak dengan sunnah Nabi. Tapi banyak orang tinggal. Habis tu Nabi ibarat man ahya. Siapa suka menghidup. Walau sahalu-halu sunnah pun jadi harga yang mahal. Kerana pahala dia banyak. Banyak orang naik kereta tak dengar sunnah. Kalau naik kereta dengar sunnah, pak masuk tak kereta tu pegang sereng. Bismillahimajriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Setahunu. Kalau kita ambil kereta, start lagi. Setahun naik. Itulah susahnya. Gini, setahun tak kena bayar usaha. Dia naik peri. Kita bayar usaha. Sebab apa? Kerana kita naik, tak sebut nama Tuhan, tak sebut nama Nabi, maka mereka Allah hantar setan naik kereta kita. Sebab kita naik motor, mereka start. Okay. Setan dah cak. Jadi setan tak kena bayar. Kita kena bayar. Pas dia terbalik, dia balik, dia dah cak berat, dia kelain. Sampai tak ada luka setan, tak gitu kan? Kalau luka dah Allah. Tu semua tu kena hafal tu. Cara naik kereta kena apa, tambah setan masuk sekali kita. Bergerak tu kena apa dah. Bergerak kereta pun ada baca. Turun kereta ada baca. Bangun tidur ada baca. Anak tidur ada baca. Orang panggil hidup sunnah Nabi di dalam hidup kita 24 jam. Habis itu. Dan budi yen iya Allah tu. Kurnia makna beri. Kurnia makna beri. Beri kepada kita. Mana weh nikmat dan budi yang Allah beri kepada kita ni banyak mana ni? Gapo kata? Iaitu bibar apa nikmat, iaitu tu kena klik kepada bibar apa nikmat tu ngaji ibarat tu. Ibarat kena mengaji. Masa Allah kena mengaji juga. Iaitu bibar apa nikmat tu menjadi iyo Allah. Dia ibarat ni. Iyo ada isi. Kalau nyo pun ada isi tu. Menjadi iya Allah akan kita manusia. Harga mahal benar Tuhan buat kita manusia ni. Kalau Tuhan buat kita lembu, semelah demo ni nak gerbel ni akak cari demo semelah. Kalau Tuhan jadi kambing, semelah demo juga.
Kalau jadi ayah, semelah demo juga. Oh, Tuhan jadi manusia ni satu nikmat yang paling besar dalam hidup manusia. Lepas tu manusia ni pula, semua benda yang Tuhan buat ni, makhluk yang Tuhan buat ni, nak terlebih comel daripada manusia, nak terlebih jangok, nak lebih nak lebih pada manusia, tak ada dah. Ha, baik tu kalau kita hitung, tak tergamuk kalau tak pergi masjid. Tuhan panggil pergi masjid 5 kali sehari semalam ni. Tuhan buat kita orang ni, bukan harga 1 juta. Lepas tu Tuhan panggil pergi jumpa dia sebentar je. Dalam 10 minit. Kalau 5 waktu tu, 10-10, 50 minit Tuhan panggil pergi sebentar. Ayalah solat, mari-marilah berjumpa, mari-marilah semayah. Semayah itu semua Allah kan? Mari-marilah, mari berkecek dengan Allah. Karena Fatihah tu kita tak berkecek dengan Allah tu. Allah sepatah, kita sepatah. Allah sepatah, kita sepatah. Hingga siapa akhir. Habis itu Fatihah tu nama Suratul Munajab. Habis tu kita ngaji ni jangan kita tak pergi jemaah. Karena orang tak pergi jemaah tu sangat dicela dalam agama. Sangat dicela oleh Tuhan, sangat dicela oleh Nabi. Karena sunnah besar dalam hidup Nabi. Karena jemaah ni habis Nabi kuat sangat, karena dengan semaya jemaah ni lah boleh orang sekapung kasih saya mung kasih saya aku, tolong mung tolong aku, hormat mung hormatku. Dengan diadakan semaya jemaah 5 kali sehari semalam, getah getah kasih saya semaya jemaah panggil hikmat rapat. Rapat apa rapat betul, betul tu mi, betul tu nak wih hati kita betul tak mau wih gelewing dah. Rapat, rapat kasih saya belaga bahu mung belaga bahuku. Habis Yahudi hok baru ni ke 2 tahun tu Yahudi mai kena hok ni, dia takut kita kasih saya dalam kampung, dia mai kena hok ni mung jangan semaya jemaah. Kau nak semaya jemaah kau kena berjaga. Lah itu ke. Habis tu tak imej kena mengaji banyak ni pergi masjid ni. Tak itu. Mau cocong demo ke duduk di rumah. Jalan. Banyak juga tak email. Tak mari sejik. Tak tahu tak buku apa tak email pun. Jaga tak menang dia. Okey usik betah ya. Marilah tak email. Mari sejik nanti lah orang lain ni. Mau cabut tak email lah. Duduk jaga tak menang tak email dia. Hanggang murih di Tuhan dia. Tapi itu. Benda lagu ni ni kena pakat mengaji wibi tok menih kena mengaji tok nebel kena mengaji tok imi tok kotik kena mengaji dan ujian Tuhan ni widuk sekali dan menih widuk sekali. Mari widuk sekali mana? Sejik. Tok imi tok kotik tok bila tok nebel tok menih tok nayak mari widuk sekali. Kena jaga sejik ni. Rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni dan mau nak kosak ni. Kena ujar dalah sikit. Kena buat apa kemuskilan sikit. Kena ada sesuatu, kena ada sesuatu. Jangan demo kata sepatah tu, klik dekat dia di rumah. Dia lah dekat dia. Ni benda kok tak payah banyak lagi tu. Salah satu Tuhan atak asak mari. Tuhan atak asak mari ni 40 hari. 40 hari, 40 malam ni, kalau orang Islam ni, demi semua. Ini lebih ada COVID lagi. Orang kafir, mati saja. Masuk ke dalam perut tubik, ke hidung tubik, ke dubur tubik, ke telinga. 40 hari, dia panggil dukon dalam hadis. Ad-dukon. Dia panggil alamat kemat, hak besar. Setengah pada, dukon. Tuhan timur asak. Asak ni tak nampak mu, tak nampak aku. Tak payah semua tu. Kalau umur panjang, bertemung siapa-siapa dia apa. Kali itu Tuhan kita, Tuhan buat kita ni orang ni, Allah. Nikmat yang sangat benar,
nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat harga. Kita pergi mengaji dalam ilmu tasawuf, Allah menjadikan kita ni, dia panggil nikmatul ijab. Allah buat kita daripada tak ada kepada ada. Allah kita tak ada, Allah buat kita jadi ada. Benda halus kan benda lagu tu? Hai, kalau benda Allah dah percaya kita, bukan kata Allah buat tu tahak situ dah, Allah bela kita. Apa tengok ni, Allah tarbiyah kita boleh mari ni. Allah jemput pun. Kalau Allah tak jemput banyak mana lagi? Bukan ayat jemput, bukan tok guru jemput, bukan tok mana jemput, iaitu Allah jemput. Karena Rabbil alamin. Allah dok mengaturkan alam setiap hari, setiap hari, setiap hari. Tu panggil nikmatul imdadi. Allah dok bela kita, Allah dok susun kita. Bukan nikmat halus tu benda lagu tu. Kita ada bergelik, kita ada menyawa ni dengan Rabbil Alamin. Tu nikmat. Kalau kita tanya kita semua ni, mana dalil besar kata kita jadi manusia ni sebagus-bagus orang dan sebagus-bagus kejadian Tuhan? Mana? Mana tu baca nak? Tok Imi kobak ni ke mana tak ada nampak ni? Lagi tak jauh apa? Mari tak jauh? Ya. Kita kenal dia sore ya. Dia hilik lah dah. Cuba. Mana dalil Quran? Oranglah ni nak ajak kita pergi pada Quran, nak ajak kita pergi pada hadis. Ya, betul. Mana alasan kata kita ni semolek-molek makhluk, semolek-molek jadi ye hak Tuhan buat? Mana ayat hak kita nak baca hari-hari tu? Ayat hak dalam kadar lagi ni. Tak ingat apa kita? Bunyi lagu mana? Duduk dalam surah Tutin. Surah Quran ni 140 surah. Dalil kata Tuhan buat kita ni molek duduk dalam surah Tutin. Mana tengok? Nak siapa kepada Tuhan royak kata dia buat semolek-molek manusia ni, Tuhan bersumpah 4 masa. Watin aci watin, ni benda di tanah Arab. Wazaitun aci wazaitu pun 2 faham supah. Tuhan boleh dia bersumpah dengan makhluk? Kita tak boleh. Kita kena bersumpah dengan nama Tuhan ya. Aci watin aci wazaitun, dua buah yang harga mahal di tanah Arab. Ini 2 buah. Watin aci watin, wazaitun aci wazaitun, waturisini. Ini Tuhan supah dengan tepat. Aci bukit tersina tepat Nabi Musa dengar kalamullah. Tak ada siapa dia siapa situ ni. Wahazal baladil amin, aci ini negeri yang aman, Mekah. Kalau kita mengaji dalam tafsir, Tuhan nak royak kata dia buat orang ni molek, molek semoti, Tuhan bersumpah dengan 2 buah kayu yang harga, Tuhan bersumpah dengan 2 tempat yang mulia, Bukit Tersina tempat mulia, Mekah tempat yang mulia, Wazaitun watin, wazaitun 2 buah yang harga mahal, Tuhan bersumpah dengan 2 tempat yang harga, dengan buah yang paling harga, gapo Tuhan nak raya? Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Tengok. 4 bahasa Tuhan bersumpah, baru Tuhan nak raya. Berartinya,
Kalau Tuhan nak royak kata benda tu lebih tak apa. Faham siapa? Sungguhnya buat rikah pula. Lakot aci pun. Lakot sungguh pun. Tuhan buatkan manusia ni, kita semua ni. Fi ahsanita kuwi seelok-elok bangun ni dan seelok-elok kejadian. Ha, ambil ayat ni, lepas tu pelagor dengan makhluk lain. Ha, kita ada dua kaki, burung ada dua kaki, tapi burung bukan berjalan serupa kita. Ha, tapi satu segi lebih burung, burung tu berdah tahu udara, kita tak boleh terubah. Ha, lepas tu tangi dua, kaki dua, hidung dua, telinga dua, dua belakang. Apa tu? Mudah berkira. Gecek mudah reti. Allah. Hantu lah besar ni. Habis tu orang siapa fikir benda lagu ni lah. Dia semaya jemaah tak tinggal. Kalau terlupuk, supaya kena bala dah. Ada perasaan dengan Tuhan dia panggil. Tengok sobat-sobat dia terlupa, dia tak ada terkebir rotu, tak ada terkebir rotul aula dengan Nabi tu. Bunyi lagu mana? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kena bala. Kita kata juga tu tika orang mati. Tapi sobat tika dia tak ada terkebir rotul aula dengan Nabi, dia baca tu. Kita biasa baca ke tak? Tak biasa. Sebab apa? Kerana tinggal jemaah tu mula. Tak ada tinggal. Bukan tinggal takbir atau Allah. Tinggal jemaah tu mula dah. Puak kita ni tak lah. Duk royak puak tak ngaji ni. Tu. Padahal kalau kira nak kira ke. Masjid tak keliling rumah kita ni. Masjid tak dekat-dekat. Kadang-kadang tak berpek dengan masjid. Ada rumah dia. Kadang-kadang. Tapi dah Tuhan tak jemput dia, tak pergi. Habis tu masjid tu jadi alamat, boleh tahu mana orang berimeh, berapa orang di kampung tu. Lepas tu orang yang tak lazim pergi berjemaah tu, orang lagu mana? Nabi bernama orang ni, orang ni, orang ni. Tu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami buat manusia ni seelok-elok kejadian. Boleh makan nasi, boleh berjalan, boleh berkecek, boleh naik mutu, boleh naik kereta. Bahkan semua makhluk ni Tuhan buat untuk manusia je. Apa tu nikmat bukan main tu? Oh, nikmat besar tu. Nikmat banyak tu. Dengan nikmat kita fikir besar gini, apa perintah Allah jangan buat main. Salah satu pada perintah Allah tekan kita, kita duduk dalam hari ini, sunah Nabi yang paling besar, solatul jamaah. Klik situ lah dah. Klik tempat hak lebih. Pas tempat hak kita tak rajin. Solatul jamaah. Sebab bagi kasih saya di kampung, sebab bagi tak ada balah mubalah aku, sebab bagi tak ada dekim mudekiku, sebab kita hidup sunnah Nabi, solatul jamaah. Kerana ada di dalam solatul jamaah tu getah kasih sayamu, kasih sayaku. Allah akan buat hati orang semaya jamaah ni kasihmu, kasihku, nak tolongmu, nak tolongku. Manakala ada silapmu sikit sebanyak, maaf dengan mudah-mudah kerana dia ada kasih. Hari ni sebab apa? Kita kalau balah berkelahi dalam kampung, lama kita baik. Sebab kita buai getah. Getah semaya jemaah ni tak ada. Getah semaya jemaah pun kita pergi sebentar je. Tak ada boleh polek lama dah. Orang dulu tu kan Islam maju, pukul apa yang duduk di masjid dah. Boleh kenamu, boleh kenaku, boleh salamu, boleh salamku. Boleh tanya khabarmu, tanya khabarku. Lepas jemaah, dia lama kelip juga. Dalam kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, adab jemaah nak sepenuh, kena kelip lepas asar. Kerana lepas asar ni,
waktu hok sangat dimustajab doa. Ah, kita tak ada habis dah. Setengah-setengah orang di jemaah tu tak ada tok imin nak berdoa. Assalamualaikum. Assalamualaikum bunyi start mutu dah. Tok imin tu kok dah. Baik seroyak tok imin kata. Tapi itulah saya duk royak kepada tok meni, tok nebe, kepada tok pecuai ni kalau nak panggil orang, nak lari orang, dia meninglah lebih kuat daripada tok imin. Karena dia ada politik di dia. Politik dengan agama tak leh dibecek. Tapi hari ni kesedaran kita tak ada. Tok imin. Wei. Wei dulu lalu tak meni royak tadi tu. Sebab apa? Di belakang tak meni ada ustaz. Pak Oso ya ada apa? Ya ada peroni bukan nak berdiri orang ada, ya takut kan. Tapi kalau tak imej royak, ya takut apa kan kopi rokok tak betul. Oh tu minta isak potong tak imej. Habis tu saya nak rumah ni. Pedai dia ni duduk sini semua ni. Bukan wak dikit orang, okay? Tapi dia hebat eh. Tak ada gitu ya. Dadu ada sekat mutu kita cuma pakai sarung. Kita beradu dah. Tak beradu. Kalau siup pipik pecah pipik kita tak beradu. Tapi boleh pakai topi, pakai apa sebelah tu situ tu kok beradu. Hebat dia tu. Tak itu. Hebat tu menik lebih hebat pada tu email lagi. Nasbah jihad dia tu. Di sisi Allah tu kukira lah. Hebat tu nebat. Lebih pada hebat pada tu menik. Sebab ada politik dia. Baik itu jangan percaya. Tok meni, tok ime dok sekali. Tok meni, tok ime, tok nayak dok sekali. Tok ime pusat agamu dok di tok ime punya pasar. Tok meni pusat ka amene dok di dia. Allah pusat agamu dok di tok ime, dok tok meni. Kan ada di bawah dia tu banyak ceroboh. Anak ya, usak ekonomi. Mari duduk semeja tiga ni. Itu ya. Baru ada kekuatan. Jari kita ni, lima. Kalau mari duduk sekali kita, hula hidung tengok. Tak itu ya. Mari duduk sekali kita, hula hidung tengok. Kalau tak kepek pun, bekak lah. Tapi kalau duduk lagu ni, cocok, bukan nak sakit ke, sakit kita. Kita duduk hari ni sepatu. Jika di muka duduk cukup dah koda-koda. Tapi tak ada pecum. Kayu dah. Tia dah rumah. Tapi tak ada uak. Duduk suku-suku. Tak jadi rumah juga. Kali itu, nawi orang di muka ni mari buat benda hak Tuhan. Hak kita nak cari reda Tuhan. Nak cari reda kajian ni. Kena ada persatu di dalam rakdak ketua ni untuk nak didik ke rakyat dan makmum di bawah kita. Kerana ilmu dengan ibadat tak boleh dipecat. Kalau ibadat saja tak ada ilmu, tak sah. Kalau ilmu saja tak ada ibadat, tak boleh. Kena ada dua. Habis itu dalam ngaji saja tak tekan semua. Klik kena sembahyang jemaah. Kerana nak zahirkan ibadat kita. Habis di sini. Sangat-sangat lebihlah. Kena syukur kepada Allah banyak-banyaklah. Ya Allah, ku syukur dengan imammu ni. Mui aku jadi manusia ni Allah. Harga mahanya, nilai mahanya. Pasti mui aku khabarlah. Kui boleh pergi ke rumahmu, kui boleh pergi ke masjidmu sehari semalam lima kali paling kurang. Kui aku boleh belajar hukum-hukummu katik. Hukum-hukummu dalam Quran ni banyak aku tak tahu lagi ni Tuhan. Membetuk aku boleh mengaji ni. Kena berdoa dengan Tuhan. Habis itu. Habis itu. Iaitu bibar apa nikmat tu menjadi ia akan kita manusia. Tanda situ dulu tak ini. Gapo dah mikir. Ni kita nak pergi pada gerbang ni. Mengudak pen ni kita akan
mari royak benda galak pada gerbe sikit. Fadilat-fadilat gerbe. Pas belum pada kita baca fadilat gerbe tu, apa dia nak tanya masalah gerbe ni? Boleh. Gino tu. Tak kukuk tu kok ana tu. Yang menjanjikan mengajak itu Allah. Ngana ana? Kata kita belum mengajak dengan Allah. Ha. Pada? Kalau kita kata alhamdulillah, kata dah semaya lah. Dah le semaya tu panggil kita dak surah tu munajat. Munajat ni apa? Bahasa kita dah bekecek sama sorang. Kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Hamadani abdi. Oh, hamba puji aku pula. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Oh, Tuhan puji aku pula. Sebut molek aku pula. Dah. Tengok. Suk kita waladzali. Bismillahirrahmanirrahim. Azakarni abdi. Oh, hamba aku sebut aku pula dah. Lepas tu kita nak bui, nak bui comel semaya kita tu, kena usaha maknu hak kita baca tu wi ada dalam hati kita. Lapar hak kita baca tu wi ada di lidah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tu panggil rupa semaya hak zuhir. Allah jawab. Kita kena reti dalam hati kita. Apa? Wi hati kita tak ada bu kiraah kita dah. Dalam kitab royak tu dengan nama Allah. Allah ni ya amat kasih saya ke hamba hati dak berjalan, bukan baca dengan mulut. Baca dengan mulut tu bismillahirrahmanirrahim. Tunggu pun zahir. Dak berjalan dah hati ni. Oh, dengan nama Allah. Allah yang sangat boroh lagi kasih saya. Itu pitah lalu panggil makna mufradak dia. Lepas tu nak mengaji ke jauh tu, kena terpesih dia. Alhamdulillahi Rabbil Alami. Puji-puji bagi Allah Tuhan sekalian. Hati kita dah berjalan. Hati kita dah berjalan, kiraah kita tu lah. Dia panggil rupa semaya hok batin. Karena dalam ilmu fiqh, semaya kita Tuhan nak terima, kena ada dua rupa. Rupa zahir semaya tu kita nampak tengok, kita bunyi dengan telinga kita. Dok rokok, rupa zahir kita nampak tengok. Dok baca, rupa zahir kita dengar dengan telinga. Tapi rupa batin tu Allah saja nampak tengok. Manusia tak nampak tengok. Mana? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Oh, ni Allah saja nampak tengok. Hati kita duk dalam likungnya semaya, tu dia panggil kosong. Hati kita tak tumpeng lagi. Tapi kalau kita tak ada baca kiraah kita tu, hati kita tak ada kira kiraah tu, takut-takut hati kita tumpeng luar. Ujian pula ada. Mau tambah boleh dua hari. Takutnya mari tu. Tak kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi ni hujan pula ada. Banyak hari dah aku tak boleh motor ni. Kalau kita ada makna di dalam hati tu, ya tepih tak masuk orang lain. Tu dia panggil semaya ni kosong setengah pada juzuk kosong. Hengok sampai ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim.
Tuhan yang amat kasih saya, Tuhan yang amat bawah dia kasih saya. Saat ni dia buat gitu, segala puji bagi Allah. Lepas tu buat pula. Allah ni sangat kasih saya kepada hamba. Rahmat Allah kasih saya Allah ni. Lebih kepada mak pok kasih saya kepada anak lagi. Allah kasih kita ni lebih pada pok dan mak kasih saya kepada anak lagi. Itu makna dah berjalan. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Apa? Allah lah milik hari balas. Oh, kita ni ada balas ni. Dalam bergerak kita ni ada balas. Kita berjalan hari ni ni ada balas. Malaikat tulis dah. Hari ni suruh malaikat tulis, saya tak tahu dah. Dak nak mzahir adik sok. Oh, ni mau berjalan lagi mengaji ni. Malaikat tulis pahala boleh 10 kebajikan. Malaikat tulis hapuh benda kamu dah wajah hari-hari tu 10. Buat tu baik. Kamu dah kecil haru, kamu dah buat haru tu 10 dengan berjalan mengaji ni, membuat tu baik. Pas derajat, Tuhan tambah 10. Kalau nak kira kita tak bahu tu, tak muak lah. Entah rojak hak Tuhan bui melalui kita berjalan mari mengaji ni. Malaikat tulis. Mana kita kerti mana? Maliki yaumiddi. Tuhan lah milik hari balasan. Wui kita khabar tu, oh kita duk kerja ambil di pagi sampai gelap tu, kita ni ada balas. Ada gaji mahal di situ Tuhan ni. Tapi bila gaji ni? Tepat satu hari kita mati tu. Baru tu baik gaji. Ni pahala kamu jalan lagi ngaji ni. Ni pahala kamu wis sedekah ni. Ni pahala kamu gerbah ni. Ni pahala kamu berzikir ni. Nampak? Hari mati tu, kalau orang berimi, dia nampak amalan molek dia banyak tu, dia serenok nak pergi dengan cepat-cepat. Habis tu, sunat bersegera pergi kubur tu, buku tu tu. Buku dia tak nampak dah. Tepat hak apa ni, bilik api hak tu hajadah lah kubur tu. Walambak-lambak dia tu tak boleh. Tapi kalau awak jahat pun, tu hawi nampak juga. Dia takut. Nak pergi ke mana dia ni? Nak pergi ke mana dia ni? Nak pergi ke mana dia ni? Soro hak mayat duklah hau ni, Allah memperdengar segala benatang. Hak Allah tak boleh dengar, dua makhluk saja, jin dan manusia. Ulama tengok atas sebab apa Tuhan tak boleh manusia dengar, tak boleh jin dengar. Kalau manusia dengar, jin dengar, manusia ni tak boleh kerja punah hidup. Tak ada siapa dia boleh pergi memotong, tak ada siapa dia boleh pergi pejabat, tak ada siapa dia boleh makan gaji pun, tak ada. Tak ada siapa dia nak kerja dah. Kalau dengar suara mayat dia meluik, tika dia usung tu. Bahkan orang usung tu pun, kena usung pula lari perak lagi. Tak itu eh. Kalau tu awi dengar tu. Tu kena yakin dengan hak Nabi. Apa kita tak sapa lagi situ tu, kena buat persediaan. Persediaan apa? Tu yang mak ibadat. Kalau tu ibadat tak sah, kena tahu, kena ada ilmu. Itulah wajib kita belajar. Lepas tu wajib kita ibadat. Tanya boleh falo. Kanu tu ime. Ini masalah. Masalah besar hok dia tanya ni. Jadi hok demo tanya hari ni masalah besar ni, saya duk ukar dalam jalan ni. Karena banyak surat-surat demo tanya ni, sebab daripada orang kurang pergi masjid hari ni, sebab cara burehan di masjid ni tak cukup. Jadi kalau kita semua ni, orang suka hati pergi kepada masjid. Dan suka hati ni, kena ada cukup di masjid dia. Cukup ini. Hari ni sebab orang lama pergi masjid, baik jemaah tu, dua tiga sebab.
Sebab yang pertama, Tok Imi, bukan Tok Imi yang majlis tak ni, yang yang sibat dengan tu. Tok Imi semaya tu. Tok Imi semaya hari tu, tak cukup persen dia. Tak cukup persen, di telingo-telingo makmum tu kata, ku tak sedap dengan Tok Imi ni. Ha, jadi, saya boleh misal kata, orang jadi Tok Imi semaya ni, supaya jelebar kereta. Jelebah kereta tu kalau bawa pun dia jadi kekeh hadap kau pari, kekeh hadap kau lubang, orang tak berani nak naik kereta tu. Tak itu kan? Kadang-kadang terjung. Ha, terjung patut kaki dulu. Jadi, inilah majlis ni kena ambil peran yang ini. Tok Imi ni kena proses dengan secepat mungkin. Habis itu saya dah ayak Tok Imi dah hari ni belah-belah. Belum pergi sampai ke majlis proses buat pelaturan ni. Maknanya kita nak beki we orang pergi kepada masjid pula ni Tok Imi hok jadi Tok Imi tu. Hok jadi Tok Imi hok majlis letak tu bukan mesti dia kena jadi Tok Imi. Pai situ dulu. Hanya maknanya pai orang jadi Tok Imi ni kena duduk di Tok Imi ni. Lepas tu Tok Imi ni ambil mari duduk dalam buk Tok Imi. Saya rasakan sebutir kampung tu ada 45 ni orang, orang yang jadi Tok Imi diaku oleh orang ni. Tak rasa gitu. Tapi tak ada susung. Ha mung ni Tok Imi kata, jemaah ni mung kena semaya. Isa ni hamung. Subuh ni mung. Ha mengorek ni ha ni. Lepas tu Zuhur dengan asar tu ha, buh kurang sikit apa dia tak bunyi kat tu. Tak itu kan ha. Habis tu saing kita hak klik Mekah, yang duduk Mekah lama orang suruh wajah di Tok Imi semaya ngorek lah demo-demo suruh Tok Imi semaya esa demo-demo suruh Tok Imi semaya jemaah demo-demo kalau dia boleh jadi Tok Imi tu Zuhur dengan asar ya. Ah, jauh-jauh mula tu. Mana dia kurek tu? Tu satu Tok Imi kena kerja ni. Yang kedua, Tok Bila tu. Orang suara sedap dalam band ni berduk dalam buk Tok Bila. Berapa orang oleh kampung ni? Mung band ni baik samung lah. Baik Zuhur mung mung so. Baik jemaah mung. Baik ngorek mung. Tok Bila. Orang hok ber ni wi suara tarik dengan telinga orang. Yang ketiga, Tok Kotik. Hok pasal kita boh lah kampung berapa orang? 5 orang. Duk di dalam buk Tok Kotik. Kena beki tiga ni. Beki Tok Ime, jadi Tok Ime semaya, beki Tok Bila ber, beki Tok Kotik baca ketebuh. Pas hari ni kebanyakannya Tok Imi kurang butir. Habis itulah makmum tak suka nak pergi. Bukan Tok Imi yang menjelis letak ni, Tok Imi yang jadi semaya tu kurang butir. Pas tu ber pun kurang butir juga. Duk sipan nak pergi jemaah dah. Bunyi bel Allah akbar duk lah tarok ah tak bunyi muzik dah tak bunyi Allahu akbar Allahu akbar ah tak bunyi aku tu dah bunyi Allahu akbar bunyi dia mula dah Allahu akbar Allah ha, bunyi sepuh batu. Orang mari nak semaya subuh lari lalu. Tu kena beki tu. Baca kerbah kau kena beki juga. Jangan tak baca rata. Dengan makmum je negara sama banyak. Tak itu kan. Hawa dia boleh baca kerbah kau baca. Tak ada kira kau orang dah. Tak boleh kau lagu tu. Tak itu. Kena ambil semodok je. Modok apa hari ni? Modok semaya jemaah. Mana hadis? Ni hadis. Mana?
Barakallahu li wa lakum fil qali. Wi orang boleh pai tu. Oh, ni semaya jemaah lebih. Oh, orang okay, tak semaya jemaah ni celah sangat oleh Nabi oleh Tuhan ni. Ah, wi boleh, wi makmum boleh buat gelai. Ni dok baca tak tahu tak mau apa. Tanya-tanya eh, mu baca tebuhan ni mu geti tak lah. Aku pun tak geti juga. Mamalah. Ni dok baca surat awak dia. Awak di masjid dah. Dah tua baca tak geti. Orang dengar tak ada kena dok royak dahlah. Ha tu, tiga tu mesti kena ukar ni tu email ada ni kena klik ukar ni. Ukar ni ngam sorak panggil sorak ke. Nak petenam sikit sikit ni. Ha, mano kalau tu email selesai molek dah. Tok kotik molek dah, tok bila molek dah. Pas tu nak wi orang mari. Ha, nak wi orang mari banyak tu. Ha, hok tu kena ada tok email tu kena buat pakat teh. Pakat teh ni buat ada makan ni sikit. Makan ni percuma kita tak. Kalau boleh ada kedatai. Ni kedatai tabarruk ada di masjid. Peminat-peminat kedatai semua ni. Mari makan teh sini. Teh tabarruk. Tapi semaya jemaah 5 kali. Kena semaya. Haa. Wak di kedatai. Ni teh tabarruk. Kopi O kau ada. Haa. Teh O kau ada. Kopi susu kau ada. Wating susu pun ada. Tapi teh ni tabarruk. Sudah makan ni, kena sembaya jemaah. Paduik baik mana? Noyak nayau. Ah. Itu ya. Ya cukup dah. Atau ime, atau menih, atau nayak ada cukup dah. Tapi kita tak ada buat. Habis tak hanya kau boleh. Itu kan. Kita ruak batas habis beratus-ratus lah nak. Itu kan. Nak lomau. Lomau kena kurai ke nak ayaklah. Batas pun kena kurai, orang banyak dah berjalan. Tak itu ah. Kena mari petenam sejik ni pula ni. Ah. Kenapa? Saya tengok satu sejik seroyak ni mana-mana. Kedatai percuma. Orang muda-muda ada situ belakang. Mari jemaah dia penuh. Ah, ni kedatai percuma ni. Ya. Dunia dengan akhirat ya tak boleh percaya. Dah perut lapar nak pergi buat umrah buat gini. Tak gitu kan? Ya kena ada koda-koda tu. Ha, tu tak ada jawab lagi dia ni. Lepas tu, syarat orang nak jadi ta'imi tu, lagu mana? Ha? Satu, bacaan dia betul. Qira'ah dia betul. Ha, betul dengan hak tujuwik no. Ha, pekoh dia betul. Mana soh semaya dia. Tasawuf dia betul. Ah, dia ada dalam tasawuf dia. Tasawuf ni akhlak. Pakaian dia betul. Akhlak dia betul. Inilah syuruk orang nak jadi tu imi dalam pakis dia panggil. Pas kita hari ni. Kalau kita baca syarat tu. Tak cukup. Tak cukup pun tak ada. Tengok mung tengok aku. Tak itu kan. Ah, mung tu paksa kena jadi. Ah, jadi. Inilah kita. Kena pakat lah. Hadis. Nabi kata di akhir sikit lagi. Orang mari semaya jemaah banyak. Tapi orang nak jadi tu imi tak ada. Hadis. Makna hadis. Nanti kita akan baca. Akhir zaman ni Nabi kata. Orang mari semaya jemaah dah penuh. Sedangkan tu imi. Orang yang nak jadi tu imi tu tak ada. Ah, ni tak apa lagi situ boleh. Itu kan. Tapi dekat-dekat dah hari ni pun. Kadang-kadang hari ni dia. Orang hok boleh tak pergi. Hok nampak boleh pergi jadi tu imam tu tak pergi sama je mau. Pas tu hok tak alih tu kok. Alah, orang tahu kata belaka dia ni tak boleh juga. Hok ni rajin dia aja. Ah, hok tu kok jadi payah. Orang hok tak pandai rajin amal ibadat. Orang hak pandai nyegi malah ibadat. Ha. Tu akhir tu ada walah tu Nabi kata alamat kemat. Baik tu tak lagi lah mana kita kena pakat mengaji, lepas tu ke pakat ukar, kau pakat ukar. Ha, tu cara-cara ukar sat ni. Lah ni kelip sorak lu tu email. Ha, siapa dia hak musik sikit jadi tu email lah kapung ni, ambil dia tadi tu email. Bukan jadi imej hak jelis letak tu. Jadi tu imej semaya hari ni. Supaya kita nak tarik orang. Siapa dia bayar hak musik sikit.
Tok Bilal kena panggil dia mari bel. Sebab nak tarik orang wui mari ni. Ah siapa dia baca tebah hok musik sikit, hok butih sikit. Ah panggil dia baca tebah. Bahaya nak tarik orang mudah masuk sejik. Itu cara dia. Sebab apa masa Nabi tu orang bel ada 4 orang je hok Nabi pilih. Mana bukan sebagaimana orang boleh bel ni. Ah nak wui musik tu belana tapi nak wui kena lagu bel tu. Tak itu. Ah, 4 orang yang tukar bayar Nabi. Habis tu dia kata kalau bila bayar ni orang tak boleh duduk di rumah, suka nak pergi dengan bayar tu. Lagi dia mau kat tengah ni. Bayar itu gerbay buat apa? Dia kelimah gerbek pada lurah tu umum. Dia ada kelimah gerbek pada umum, ada kelimah gerbek pada khusus. Kelimah gerbek pada umum tu rai masuk gerbek, harta benda masuk gerbek, ilmu dia gerbek, fikiran dia gerbek, mana umum. Setiap benda bersungguh mui kepada agama tu dia panggil gerbai. Gerbai masa. Hari ni kita gerbai masa. Mui masa kepada agama hari ni. Ni panggil gerbai masa. Mui masa kepada agama dia panggil gerbai masa. Lepas tu gerbai diri pula kan agama dia panggil gerbai diri. Tu panggil gerbai makna umum. Lepas tu hak kita dah kira ni gerbai makna kos. Apa gerbai manukah? Gerbai manukah ni semelah menatai an'am. Ni namo panggil menatai an'am sebut dalam Quran. Mana? Mula di utar, lembu, kerbau, kambing, kibah, biring. Ni macam. Ni yang panggil gerbai manukah. Patut gerbai manukah ni manukalah ni bahasa tu bukan setiap hari. Hanya dalam setahun tu hai buka 4 hari je. Gerbang manukah ni dalam setahun tu hai buka 4 hari dalam zahat kita. Zahat lain tak sampai 4 hari. Zahat sampai ini 4 hari. 10, 11, 12, 13, 4 hari. Ni panggil gerbang manukah dan ada syarat khusus ya bagi dia. Ada syarat dia, ada rukun dia. Ada penggerbang manuk umum tu asal bercorak dengan agama dia panggil gerbang. Dia dengar dia tu gerbang tu boleh buat masjid ke? Duit dia banyak. Dengar dia gerbang tu jadi masjid tu orang dia banyak. Dengar dia tu gerbang tu jadi masjid tu fikir dia tak di situ. Masa dia pergi ke masjid hingga masjid banyak sudah dia panggil gerbang juga. Gerbang ada makna kos, gerbang ada makna umum. Tadikah tak sudah ni. Kita kena pakai gerbai harta we. Tu panggil makik, panggil gerbai ke. Harta dah. Kena pakai gerbai gerang we. Tu panggil gerbai makna am. Supo juga ibadat. Ada ibadat makna kos. Ada ibadat makna am. Ibadat makna kos jemaah kena ada tempat dia. Ada syarat dia, ada rukun dia. Tu ayat panggil ibadat makna kos. Ada ibadat makna an. Makan bismillahirrahmanirrahim. Makan kan apa ni? Kan nak segar. Segar mu nak apa? Kan waktu taat pada Allah Taala. Panggil ibadat makna an. Ni kita ni masuklah gerbai dah hari ni. Gerbai diri kita, gerbai masa kita, mari ngaji. Gerbang telinga kita, mari dengar. Gerbang mata kita, celak. Gerbang fikiran kita, fikir. Dia panggil gerbang makna umum. Semua ni ada pahala dan ada pengupah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu makna gerbang. Makna dalam Arab ni oleh-oleh dia ada dua makna. Ada makna kos, ada makna an. Ada makna lugah,
ada mana pada istilah. Gerubai pada lugah umum. Gerubai makna kah, makna istilah? Nak kos. Ia berkali payah ke bila. Nak pergi cari orang tu pun payah kali. Jadi dalam zahak kita ni, dia buat mari nening je. Dia tak sebut hema, dia tak sebut kuda. Dalam zahak Imam Syafi'i. Kalau dalam zahak Malik tak apa. Dalam zahak Malik, dalam zahak Imam Syafi'i ni, dia sebut nening. Dikata menata an'am, hak kita sah wak gerbet. Kalau itu, kalau Tuhan buka kuda, hema, kita nak pergi cari payah, lepas itu maha. Tuhan buka lembu ni pun, tak salah gamuk lagi. Gerbai ke tak gerbai tahun ni? Baru ni gerbai dah, saya bangun ni. Bapak ni 3 tahun dah. Kalau tanya semua ni, kena azdai gerbai lah. Namun tanya-tanya tak buat je lah, tak itu. Dia mau tanya kena goyak itu. Dia gerbah di atas mazhab, di atas kaum muktamad, kaum dia sahih, kaum muktamad disah gerbah benate an'am linni sani saya ya. Satu uta umur lima tahun gi kane. Yang kedua lembu kebah umur 2 tahun gi ketiga. Yang ketiga kambing umur setahun gi kedua. Apa tu biring kibah cukup ni. Ni benatan ni atas kau ya sahih atas kau muktamad di dalam pak zahak ni sah di wak gerbah. Lain pada pak ni tak sah. Oh, kalau gitu kita mengaji lebih banyak kerak sikit. Kita jangan mengaji lebih jadi habis. Kita mengaji jadi bulat. Mana? Kita pergi mengaji lebih sikit lagi. Sah dibuat gerbah di atas kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Kanu ya maha darah. Sah dibuat gerbah. Tiap-tiap benda yang ada darah. Dan halal makan. Kalau itu di atas kata Ibnu Abbas ni sahaya. Itu kita bergamuk tengok. Lembu ke bah kambing apa maha belaka turun ke haya. Tak itu kan? Ada jalan dah lah. Dia kita mengaji ada jalan kan? Haya boleh, itik boleh, aso boleh, serati boleh. Itu di atas kata Ibnu Abbas. Karena yamahanya darah titik tu turun ke bumi tu pala dia banyak. Haye ite aso serati pun dok berasa sayang nak lagi ni. Dia sayang ngat aku. Dia sayang ngat aku dia sayang. Atau kupo weh, atau kupik dia panggil. Tak itu ya. Orang saing atau ku ni saya, atau kupik tu. Lepas tu kalau dia saya, itik dia saya, asa dia saya, serati dia saya, ya bapak dia saya. Kena demo, pergi cari, kotanya tahap buang tiap. Pun dia umuh dia masuk dari kota nyok. Tak itu ke? Tak pun pergi cari jebak. Tahan burung cok tuli. Itu dia. Burung ngobok boleh. Burung cok tuli boleh. Burung cak-cak boleh. Oh boleh makan. Dia kata apa ni? Ni sembelih burung ni. Gini? Boleh. Okay. Ada darah tak ada apa. Itu di atas kata Zahak Ibnu Abbas. Kali itu kita mengaji dah hari ini. Siapa dia semelih hayat nak makan dengan ketupat. Jangan semelih malai raya. Kena semayah, kena semelih lepas semayah.
ambil pahala gerbah tak ni. Tak gitu kan? Pada mata kena kira umur lagi kan? Tak kira umur dah ni. Asal lalu makan, sembelih. Ini aku gerbah. Ini gerbah aku ni. Ini gerbah sunat aku haya satu ekor haya bapak ni. Sembelih. Tak ada apa. Itu atas kata Ibnu Abbas. Boleh. Tapi di dalam mazhab dan kaum muktamad dalam pak mazhab ni dalam ni sat ni lah dalam nate hok ni ni. Ni royak hok selit speak. Jadi kalau kita tengok tak kata Ibnu Abbas ni tak ada sari habuk, tak boleh buat gerbel, boleh buat gerbel belaka, tak itu kan. Tak boleh lembu kambing, tak boleh kambing haya, tak boleh haya itik tu apa tu lah. Boleh. Jadi dia mahu tahu haya boleh tak? Jawab boleh. Haya bapak boleh tak? Boleh. Haya ibu boleh tak? Boleh. Ada soalan. Ilmu kita boleh. Mandu. Mandu tu kalau kita kata dari tak mandu kan? Cakap mandu. Dia boleh boleh. Cakap aku boleh. Pandai tahu kata buting lah. Tahu kata buting lah. Tak buting lah. Tak ada apa. Lembu kita bubuh benih. Manakala bubuh benih tu berapa bulan kita nak boleh gerbah tu? Tak ada kira. Bubuh benih ini esok kita nak gerbah. Tak ada apa. Ataupun kita bubuh benih 2, 3, 4 bulan ada. Boleh gerbah tak? Boleh gerbah tak? Lepas tu gerbah, gerbah, gerbah tengok. Anak ada. Anak ada pun. Ada ulama kata boleh lagi lembu puting. Tu kau doeh lah. Mana kalau kita tengok lembu ni puting ke tak puting? Puting ke tak puting? Semelah. Semelah gerbah. Bos semelah gerbah, nyata anak ada. Terpakar gerbah. Terpakar gerbah tapi kau doeh. Kau nak tamak tak terpakar. Kalau itu kita nak hisap dulu lembu ni puting ke tak puting. Kita Zai kata tak puting. Tak puting niat gerbah. Kalau hak buting tak tepi. Sebab kerana buting ni daging dia rusak. Kerana gerbah ni nak daging hak molek. Azimu dahayakum, membesarlah gerbah kamu. Besar gerbah ni kalau lembu nak hak gemuk jangan cedera. Kalau kambing hak gemuk jangan cedera. Fa innaha apa pasungguh gerbah kamu ni ala sirati matayakum. Boleh muak naik gi di pada masa nanti. Jadi pilih hok molek-molek. Masa luah lagi kita nak gerban ni pergi cari lembu hok molek, hok gemuk, hok tidak cedera, kambing hok molek, hok gemuk, hok tidak cedera. Itu tak ada habis kita. Hakikat. Hakikat sama. Sama pada umur, sama pada syarat, sama pada menatap. Yang tak samanya mengekah ni, mengekah sunat dimasak panggil tok lebah makan. Tu tak sama tu. Tak atas atas kau tu pakar. Boleh. Tak sama pada mengekah ni hak gerbah lepas pada sembelih dekah metah. Tu hak lebih. Ada pun mengekah lepas pada sembelih masak wi manis. Cenderung pada manis. Jamu tak lebah. Lepas tu mengekah ni lain pada gerbah. Kawai tulai dia jangan cicir. Kena sekah celah-celah sendi dia tu. Tu pandainya orang sembelih mengekah ni kena mengaji dulu. Ya tak uji jaya ambil tak paham ke apa. Nawi budak tu selamat. Kalau kambing ke? Kalau kambing
tak mau salah gitu buat sepoho dakwah dak buat kena. Meles-meles siap ke? Buai lapah molek. Apa ni belah perut molek, buh nasi dalam tu. Lepas tu kuku. Lepas tu panggil tak lebah mari boleh 10 orang 20 orang. Belah bagi pinggir tengok. Tu hak dakwah dak buat. Jadi tulis dia nanti harga duit proof. Proof-proof tak cicik. Hak tulah cume afdal. Tu ngeko. Dia pergi gerbang satu rumah. Satu tempat. Tujuh dia, tujuh orang. Kemudian belum pada bahagi tu nak ambil makan belah-belah ni. Orang yang ada wak ni takut letih ni. Tak itu kan? Buat kita ambil boleh dua tiga tokoh musim-musim tu. Ni buat ada siap, buat ada lapah ni. Tak itu kan? Lapah ni, peluh dia ni. Ambil buat makan dulu. Tapi makan situ lah. Makan buat hijau tu lah. Rebuh dulu kan. Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Terhati kena tanya tujuh orang tu. Tanya siap dah tak apa. Tujuh orang tu kata, hey, boleh tak boleh kita ni? Boleh-boleh tak makan ni? Nak, tak ada suka kilo lagi ni. Belum pagi lagi. Kita ambil. Wak boleh sepuyuk dulu. Kita pakai makan. Tujuh orang dia kata, tak ada apa. Hotong balik awak. Tak itu. Kalau tujuh orang dia kata, tak boleh buat tu. Itu dia. Habis itu, mana kata, apa-apa ni kita kena pakak. Tak itu. Tujuh orang itu peluah tak ada. Tak ada apa. Kita makan dulu. Tak apa ni, boleh makan. Bagi lambat lagi. Tak itu. Tak ada apa. Saya lakukan. Hak tu boleh makan cepat. Tak itu. Tu. Hak dia mau tanya ni. Hak kita buat di rumah ada. Kita boleh makan cepat sekali. Pukul 10 atau pukul 9 boleh makan hak kita. Berubah lembu tu. Harap mengari semua. Makan. Lepas tu kalau nanti nak suka. Nu. Pukul 11 nu baru boleh makan. Tak itu. Beda mau nak mari nak makan dekah mari mau. Ana tu be pak wak ada. Tu wak u jadi mudah itu. Tak itu kan? Aku boleh halo. Kau makan pun boleh halo. Tu. Oleh tu. Ya. Dia gerban ni bukan kira kat lembu kampung, lembu kedal, lembu bandar gitu dah. Dia kira nak hak isi banyak, hak tidak cedera. Kali tu ambil lembu kampung mari dengan lembu kedal. Dia panggil lembu kedal lah, tak itu ya. Hak mana isi banyak, hak mana nak buat gemuk. Hak tu molek. Lepas tu hak demo dak wawih dengan benih tu. Jangan ambil hak tinu. Ambil hok jatah. Itu kan? Ambil lembu kedah hok jatah. Tak ada kena benih lah tu. Dia kena hok afdah jatah. Kerana Nabi gerbah kibah jatah, dua ekor hok putih. Nabi gerbah, kibah hok putih, lagi pula ada tanduk. Gemuk. Hari itu kalau kita nak ambil lembu luar apa? Hok jatah, hok ada tanduk, hok gemuk. Lebih selalu dah. Lembu gedah dengan lembu kampung tak ada beza. Naknya hok gemuk, hok molek. Tapi murah mahal mana hok tu dua tu?
Maha manuruh tu? Maha udah. Ah, kalau itu ada duit sikit beli hak kapung. Di sisi kita ni sedap makan ilmu kapung. Ah, sisi kita lah. Ah, pentas suku pula. Ah, warna pula. Warna mana? Warna merah, warna hitam, warna colek. Warna apa dah? Warna putih. Karena putih warna sunnah. Afda warna al-bayadu putih. Bak jemaah kena pakai putih. Bak nak pergi kubur pun kena pakai putih juga. Tak gitu kan? Tak ingin ada kafe orang mati kan? Oh, putih tak gitu kan? Tapi tak ingin kadang-kadang tak khabar. Dia pergi jemaah ni pakai hak biru. Ni tak khabar boleh Tok Imeh pun. Tak itu kan? Kapal orang mati, orang putih. Dia pergi jemaah, pakai hak biru. Okay, tak sah, Tok Imeh sah. Tapi tak afdal. Tok Imeh, Tok Kotik, Tok Bila, kanak-kanak pakai lima tu, kena pakai putih belakang. Wih makmu tengok tu. Oh, ni kanak masjid, wih cuk putih ni. Tak itu kan? Jadi cuk masjid ni tak ada buah, Tok Imeh. Cuk obotol, najak buah. Ini cuk kuning, kuning belakang obotol. Esok pula cuk jalur belakang. Tapi di masjid ni Tok Imeh tak ada wacuk. Ikut yo. Panggil tak ada ribiak, tak ada pot main dia panggil. Kena buat juga pot main. Kanak-kanak makan 15 orang ni Tok Imeh. Kena pakai baju putih hari jemaah betul dengan sunnah. Kena nak ajak makmu pakai sunnah ni. Makmu tengok. Tok Imeh pakai putih. Tok Kotik pakai putih. Tok Bila pakai putih. Kanak-kanak makan pakai putih bi. Okey-okey. Makmu teh hiru tengok. Apa mau like weh. Tak itu ke? Gana-gana? Tak ada sarak tu. Ya lembu makan dan haji tak ada hara dia. Gana-gana? Tak ada hara kita. Kali itu ayah kapung tak boleh makan. Ayah kapung yang makan benda biji lagi. Tak itu kan? Tak ada. Moleke hok jadi masalah yo gi make benda hok mughallazah. Tu dah masalah tu. Make hok apa ni tak ada apa. Sepo kata kalau orang dulu ke dia nak wil lembu makan rupuk ni kecing ke rupuk tak gitu kan? Tak ada apa tu. Dia maki ai gak dia mau tanya, kamu hok dah lepas rata-rata tu boleh dak wak gerbang? Tak ada apa juga. Ya kan tak ada salah tak kambing. Kalau dia pergi makan rupuk dalam bahasa Tok Imeh pun, ya tak salah kambing. Ya salah tuai kambing dia. Itu yang ngewak warok sangat. Namun payah gerbel. Orang supah dia. Jadi berdosa tuai kambing itu lepas pergi wak makan menyakiti orang. Itu berdosa. Karena menyakiti jiran ni udung habis. Udung weh. Tak ada tangi, tak ada kaki. Cik kata, ni lah manusia menyakiti jiran bakit di pada masa esok 10 macam. Salah satu pada Nabi dah cerita orang menyakiti jiran udung habis anggota kaki tangi dia. Besar dosa menyakit terjirai orang ni. Pera lembu tak ikat, pera kambing tak ikat, pera kubal tak ikat, hidup menyakit ti orang di kampung masuk dalam dosa besar menyakit terjirai. Itu kita nak pera boleh. Gana-gana?
lah. Ha. Hari ke gini. Ada pol kita. Dia tak ada hari kambing dia. Kita jual beli sah kambing tu. Nak pergi hari ni mana? Ah, balik tua timur duit. Ah, tak apa juga. Tapi hari tuju dia tidak lepas wui menyakit ti orang. Ah. Pendek kata tak molek lah. Beli juga, beli juga. Ada? Ada tak meh? Aha. Gana-gana? Boleh ke dah? Ha, tak ada apa. Dia gerbek, selekah wih dan mati. Jamu orang kata. Lepas tu, dia nak makan. Taruhlah tujuan dia. Tak ada apa. Tapi abdah ke tak? Tak abdah. Jangan lebih pada 3 hari. Dalam 3 hari tak apa lagi. Lebih pada 3 hari tu tak abdah. Bukan tak sah lebih. Taruh lama pun tak apa. Taruh lama pun tak apa. Tapi hak abdahnya, itu ada. Orang panggil tak afdal panggil tu. Itulah kita nak boleh buat amal gerbai tu temalah dah. Dan buat amal gerbai pula tak cukup persen pula. Dah jadi telekat dengan nak makan, tak nak makan. Kes dekah dan muhbi kan kita tak makan apa kan. Ha, panggil kita tak putih hati. Tak itu kan. Ha, Nabi dia gerbai tu buih sedekah mutah habis dah. Ha, jadi ada buat kita ni ada tu tak apa, tak salah, tak punah gerbai. Tak gitu kan? Ha, taruhlah lah tuje demo taruhlah macam. Apa kalau taruh cukup setahun boleh tak? Tak ada apa kalau tahan tak ada apa. Taruh baik. Ha, berkali tak ada ada. Ha, begitulah. Dalam pengajian kita ni kita baca kitab ni sebuah ni kita tengok lagi sebuah lagi tu kita nak buat muzakirah gapo tu tengok. Tengok muzakirah ni oleknya kita kena cadewi kok orang Tino katik muzakirah ni. Ni saya lah ni dok tulis-tulis dok susun-susun muzakirah ni. Saya mengajar jelek pun bagi muzakirah lah. Baca kitab ni sebuah ada muzakirah dia panggil. Tulis saya hak kita ambil di kitab tu, ambil kitab ni, ambil hadis ni, hipo-hipo awak muzakirah. Ha, tu pun kita nanti dah tengok keadaan kita. Ha, begitulah lebih kurang kepada kita semua ni. Ha, kita azal di hati kita buat kebaikan ni. Ha, wisuk hayat kita. Ha, mudah-mudahan azal kita penuh tu kita dapat pahala. Dan kita berdoa dengan Allah SWT di dalam pengajian kita, dalam mengajar kita ni. Kita minta kepada Allah SWT budah hati kita, baik orang mengaji, baik orang mengajar ni, ikhlas hati mukhlisin alahuddin. Mudah-mudahan kita rahmat dan berkat ada bersama dengan kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Warizqan halalan tayyiban mubaraka fi wasifa min kulli da. Ya hayyu ya qayyu ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azab. Salamun ala al-mursalin.